Selamat datang kembali di channel Kang Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengatasi akun Facebook yang lupa sandi, kemudian email dan nomor teleponnya sudah tidak aktif. Pada tutorial sebelumnya sebenarnya sudah dibahas masalah ini, namun banyak dari teman yang mengalami masalah pada bagian halaman formulir email baru. Oleh karena itu kali ini saya ingin mencoba memperbaiki masalah tersebut. Namun sebelum ke tutorial, kalian jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial penting lainnya. Untuk menyingkat waktu, mari kita ke tutorialnya. Pertama kita buka Chrome, jangan lupa Chrome yang kita buka harus dalam kondisi logout dengan akun Facebook manapun. Kemudian kita kunjungi Google, ketikkan di kotak pencarian dengan kalimat I can login site .2 facebook.com/help/contact. Kita klik OK, kita cari, kemudian kita cari halaman artikel yang I can login. Saya tidak bisa login. Kita klik di sini. Kita klik di sini, kemudian akan tampil halaman formulir tentang masalah masuk. Di sini ada halaman saya tidak bisa masuk ke Facebook. Kita isikan nama lengkap di sini yang sesuai dengan akun profil kita. Kemudian kita isikan juga email akun Facebook kita di sini. Email akun Facebook yang sedang bermasalah atau sedang lupa sandi. Kemudian kita isikan email baru kita di sini, email yang belum terkait dengan akun Facebook manapun. Kita isikan di sini. Kemudian kita klik saja tombol kirim. Setelah itu maka kita akan diarahkan ke halaman pemberitahuan. Terima kasih telah menghubungi Facebook. Mungkin kami akan menghubungi Anda jika memerlukan informasi lebih lanjut. Jika sudah demikian, kalian tinggal menunggu jawaban dari Facebook. Kalian tunggu saja 7 kali 24 jam atau mungkin 2 minggu atau 1 bulan, kalian tunggu saja sampai kalian mendapatkan jawaban dari Facebook. Pihak Facebook akan mengirimkan email kepada kalian tentang solusi untuk memulihkan akun Facebook kalian. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan membantu permasalahan kalian. Jangan lupa kalian subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial penting lainnya.